Ah, selamat datang ke channel apa korang fikir sendiri. So, hari ni nak cerita pasal pop apa eh. Aku tak tahu nak share pop apa kali ni. Tapi aku rasa kalau kita asyik cerita pasal Marvel, DC ke apa, kali ni kita cuba berubah alih, berubah arah kepada aku tengok nanti lah. Chill out. Okay, aku nak cerita pasal pop lain kali ni. Sebab kita, mostly kita tengok pop DC dan Marvel lah. Itu yang biasa common yang dalam nation ni orang suka belilah. Kalau aku beli pop lain-lain kan susah nak dapat. Dan aku pun tak minat nak kumpul. Tapi kali ni aku ada dua pop games yang pop, agak popular lah budak-budak suka main. Iaitu pop PUBG. Aku ada dua. Dan dua-dua ni lah aku nak tunjuk kat korang macam mana rupa dia. PUBG ni itu tak apa, yang sini stock dia dah habis. So aku akan tunjuk macam mana rupa dia. Mostly yang ni adalah The Lone Survivor dan inilah Sunhawk Survivor. Sunhawk dengan The Lone Survivor. The Lone Survivor ni lebih cepat habis. Sebab Sunhawk ni aku nampak masih ada dekat retail. Kalau korang tengok dalam website mungkin dua-dua ni ada. So korang dapatkan lah macam mana nak dapatkan. Aku rasa tu korang, kalau korang dah tahu kat mana nak cari, korang boleh cari kat dalam internet lah kat mana. Tapi pastikan beli yang legit. Jangan beli yang cak ayam, yang bukannya apa, original. Tak legit, ni original legit memang best. Korang dapatkan, kalau tak, buat apa korang beli. Ni aku nak tunjuk lah macam mana. Kita akan tengok close up bersama-sama. Rupa PUBG ini, dua, The Lone Survivor dan Sunhawk ni secara zoom in lah, ataupun secara lebih close up dia macam mana. Jom guys tengok. Okay guys, inilah pop PUBG. Ada dua je. Satu nombor 556 dan ni 557. Pop Games. Kali ni Pop Games. So satu The Lone Survivor dan yang ini adalah Sunhawk Survivor. So kalau kita pusingkan dia, akan dari sudut tepi. Dan inilah dari sudut belah sana. Inilah Sunhawk. Ini adalah The Lone Survivor. Dia macam ada macam ni sikit. So dari belakang memang tidak ada choice yang lain. Ada Lone Survivor, Sunhawk, Lone Survivor, Sunhawk, Sunhawk, Lone Survivor, Sunhawk, Lone Survivor. PUBG nombor 57, 556. Itu je. Itu je yang ada detail kat belakang ni. Tidak ada apa-apa lebih detail lain. Belakang bawah ada chop Shell Donate lah. So kat mana nak beli? Dekat Shell Donate. Yang ni aku beli kat Shell Donate lah. So jom kita tengok macam mana rupa dia bila kita dah unboxing dia. Macam mana detail dia, cantik, menarik atau tidak. Secara armnya, kalau kita tengok dia secara zahiriahnya lah, nampak dia memang nampak cantik dan menarik. So aku tak sabar nak tengok. Dan jom kita tengok sama-sama. Okay guys, okay, inilah rupa dia. Lepas buka kotak, tapi ada plastik. So kita akan buka sama-sama yang ada plastik ni. Dia ada clip kat sini. Oh Allah. Buka perlahan-lahan. Yang ni kita keluarkan dulu. Okay. Boleh berdiri ke? Okay, boleh berdiri. Nampak dia stable. Lepas tu yang ni satu lagi. Oh jatuh. Aku baringkan ni. Sebab tu macam, sebab ni kan kain kan, so takut dia jatuh. Yalah, yalah rupa dia. Okay, inilah dua pop yang, ni tutup. Boleh buka lah pula guys. So memang interesting. So aku akan ambil The Lone Survivor dulu. So ada detail ya. Aku akan tengok sini ada darah. Memang darah babe. Pak, detail dia memang cun babe. Belakang ni ada AKM. Lepas tu ada bag level 3 lah. Helmet pun level 3. Tengok detail helmet dia. Helmet ini ada macam pun like attack lah sini kan. So ada cala-cala sikit kat sini. Tu ada pen juga kat sini. Ada pen babe. Ini kalau kau boleh kill pakai pen dengan pistol. Pistol tak ingat nama dia. And so tak apalah. Ini dia punya detail pakai tie.
ada kasut hitam. So ni dia punya keluaran ni semua lah, as usual. Bag dia pun detail yang agak menarik sini. So sebab tadi nampak dia boleh buka kan, so aku try buka. Dia boleh buka ataupun tutup. Kalau kau tengah berperang, tutuplah macam ni. Cantik ke tak? Atau tak cantik, tutup. Ini satu. So kau akan tengok yang lagi kedua, Sunhawk. Sunhawk juga boleh buka. Dan juga dia pegang sini, pistol dia warna keemasan. Tadi berwarna hitam. Dan kasut juga warna coklat. Ini bukan kasut ni Timberland ke apa. Dia pakai baju kemeja batik hari Khamis kat sekolah. So okay, biasalah korang tengok sini. Seluar pendek, ini ada poket seperti ni. Poket ke ni? Pouch bag. Tak tahulah aku, aku tak berapa pandai sangat kan. Dan yang ni pun boleh tutup. Macam nak buat kerja kayu kan, tutup macam ni ataupun buka. So korang rasa macam mana yang cantik? Buka ke tutup? Satu tutup, satu buka kan. Tapi kalau tak tengok sejauh mana boleh buka, aku cuba tolak. Okay, sama-sama buka. Sama-sama ke belakang lagi. Belakang lagi. Boleh lagi. Dan ini adalah tahap maksimum. Kalau korang buat macam ni, aku nampak tak nice. Tapi kalau korang rasa nice, itu korang punya pasal lah. And so aku rasa macam korang nak buat kerja-kerja panas-panas je ada api. So macam tutup lah sini ataupun buka. Lebih nice kalau korang nak ambil photoshoot, korang ambil macam ni lah. Aku rasa macam ni lebih menarik lah. Ataupun macam ni kan. Okay. Yang ni, oh jatuh lah. Jatuh lah ni. Okay. Inilah rupa dia. Kalau muka sama lah. Kau nampak muka dia sama? Kau nampak muka dia sama? Ada jambang, ada hidung yang sama, segitiga. Mata hitam, buka sikit lagi tak nampak. Kalau buka nampak mata, muka memang sebiji. Baju je. Sebab yang ni adalah orang yang sama kan. Kan betul ke korang? Korang macam ni orang sama ke? Aku pun jarang-jarang lah bermain. Tapi aku agak-agak lah. Aku palatologist in the making kat sini. Ini pop yang agak cantik. Kalau kau nak buat OOB dia ataupun out of box, kau nak display dekat meja belajar ke, meja office ke, dekat depan TV ke, dalam rak ke. So memang menarik. Aku pun tak nafikan lah benda ni memang cun. Memang detail yang pop-pop sekarang memang cun. Nanti kalau ada masa aku akan cuba cari pop yang lama. Dan aku kalau rajin nak buka untuk korang tengok. Mostly tak buka pun. Nampak ni. Ini detail helmet dia. Dia screw sini. Ni pun helmet level 3 sama. Cuma dia tak ambil bag lagi semua. Bawa turun daripada kapal terbang. So belum dapat naik. Belum dapat kutip-kutip barang. Kawan-kawan nasib baik kau dapat kutip barang dan tukar baju jadi warna putih tu. Tapi bau kutip baju dah kena tembak. Sebab tu berdarah. Korang curi baju orang kan. So bau tengah curi kena tembak dengan member lain. Tu yang berdarah tu. Tapi mungkin kau boleh revive kat tempat lain. Dengan semak ke apa. Siapa tahu korang akan dapat chicken dinner. Ataupun makan ayam waktu malam. Itu bahasa Melayu lah. Kenalah cintai bahasa Melayu. Sebab kita review pop dalam bahasa Melayu kan. Okay lah guys. Korang yang bermain PUBG ni, wajib ada pop PUBG ni dekat rumah. Dan korang display lah dalam bilik ke, kat mana ke. Jadi dalam bilik air pun boleh. Tapi buat apa dalam bilik air? Korang nak buat apa dengan PUBG dalam bilik air guys? Korang fikirlah. Takkan aku fikir. Okay, jangan lupa juga subscribe channel Macho Man YouTube channel juga kan? Aku letak link kat bawah tu. Korang klik lah. Subscribe lah aku sekali kan. Itu je lah yang aku boleh bahaskan ataupun memberi nukilan dan kata-kata puitis aku ini. Okay guys. Kita jumpa lagi di lain waktu. Di lain waktu bila masa aku nak post lagi. Aku akan update korang. Okay guys. Bye. Jangan lupa komen, like, subscribe and comment. Share semua benda semualah. Tekanlah semua butang yang merah tu semua benda. Botang aku sekali. Bye-bye. Assalamualaikum.